Itu bapak saya nak minta maaf banyak. Saya tak mampu je jadi baik. Tak mampu nak saya jadi macam anak-anak orang lain. Boleh bagikan kebahagiaan. Boleh bagikan kekayaan, kemewahan. Saya janji saya buat yang terbaik. Nama aku Izzat Daniel. Kawan-kawan aku panggil Ijat Pang. Aku duduk dengan keluarga angkat. Mak aku dah lama meninggal. Ayah aku pula, sepanjang hidup aku, aku tak pernah berjumpa. Kisah hitam aku bermulanya di sini. Aku pernah melakukan kegiatan samun dan pecah rumah. Aku perlukan duit untuk mendapat bekalan dadah dan menyara isteri dan anak. Aku terpaksa. Hidup aku tak tenteram. Dan selepas itu, aku menjadi buruan kolam. Saya asal daripada keluarga kandung, saya ada 4 orang adik-beradik. Tapi semuanya duduk dengan keluarga angkat masing-masing. Seorang je duduk dengan atuk saya, adik nombor 3. Nombor 4 saya tak pernah jumpa. Adik nombor 4 ni saya tak tahu mana lokasi dia, sebab dia ikut dengan ayah tiri saya mungkin. Saya tak tahu cerita tu. Yang nombor 2 ni bawah saya, waktu saya kahwin dengan isteri saya, saya baru jumpa dengan adik nombor 2 ni. Daripada kecil sampai besar saya baru jumpa dengan adik saya nombor 2. Dia duduk satu kampung dengan isteri saya tu. Keluarga kandung saya ni susah. Betul-betul susah. So, ibu saya tu tak mampu nak jaga kami, tak mampu jaga adik saya. Dia serah kepada keluarga angkat. Sebab itulah kami terpisah. Lepas tu dalam darjah 3 ataupun umur 7 tahun, ibu saya sakit. Waktu tu ibu saya meninggal. Bila meninggal, kami terus tak dapat kontak dengan adik-adik. Beradik yang lain. Saya keluarga angkat. Bila ayah saya kahwin 2, dia ada anak lain. Jadi dia macam saya, perasaan saya tu macam dia melebihkan anak satu lagi tu pada saya. Jadi macam saya tak seimbang lah, kasih sayang tu tak seimbang. Saya macam sifat cemburu. So saya tak dengar apa yang dia cakap, apa yang ditegur saya tak pernah dengar. Saya buat keputusan saya. Saya hidup dengan kawan-kawan, melepak. Jadi time-time lepak itulah saya nak mencuba. Sifat ingin cuba tu ada, saya mencuba perkara-perkara yang tak elok. Dulu memang saya tak pernah sayang langsung. Kalau saya nak, ayah saya nak selalu cium dahi saya memang malu. Tapi bila saya dah bebas daripada handi geni, saya rindu ciuman yang dulu dia pernah bagi kat saya. Saya rindu sangat-sangat. Waktu kecil dulu, sampailah bebas ni, saya yang minta dia cium dahi saya. Saya sayang, betul-betul sayang dekat pada keluarga angkat saya tu. Saya kahwin masa umur 17 tahun. Waktu tu SPM, tapi saya tak ambil SPM, saya kahwin. Okey, masa awal-awal saya kahwin, saya kerja sebagai tukang rumah. Waktu tu orang rumah saya tak bekerja lah. Kecabaran saya dalam rumah tangga ni begitu mencabarlah, sebab selalu bergaduh. Isteri kira anak susu, saya tak ada duit. So saya terpaksa ambil benda-benda yang kira menyamulah untuk dapatkan duit untuk bagi ke anak saya. Saya tak ada cara lain lagi nak buat. Nak kerja orang selalu tak terima saya. Orang tengok cara daripada segi pakaian saya, seperti mak dadah, orang takkan ambil lah saya untuk kerja. Okey, penerimaan keluarga mentua lah. Keluarga mentua saya, alhamdulillah keluarga mentua saya boleh terima, yang ada yang support saya. Okey, semua yang keluarga mentua, keluarga belah isteri saya ni support saya. Dia nak berikan kerja, tapi waktu tu saya umur tak cukup lagi. Lala saya bekerja di satu kilang sain darbi sebagai tukang mesin rumput.
saya pindahlah duduk dengan kakak ipar saya, dengan bini saya semua. Saya pindah ke rumah kakak ipar saya. Masa saya dalam negeri ni, tiap satu bulan sekali saya akan dapat surat daripada isteri saya. Isteri akan hantar surat dan dia akan ceritakan satu persatu tentang anak saya. Tiap bulan ni apa yang anak saya, apa perkembangan anak saya. Dia ceritakan satu persatu. Dalam tiga bulan sekali pula saya berjumpa dengan ayah saya, mak saya, lepas tu dengan isteri saya. Okay, perasaan saya lepas dia keluar, yang saya paling nak rindu nak jumpa anak saya. Sebab saya, dia membesar tanpa ada saya. Saya pun tak dapat lihat dia daripada berjalan, daripada merangkak, sampailah ke berjalan. Saya keluar-keluar tu saya dapat tengok dia berjalan. Waktu tu saya rasa macam seronok sangat bila tengok anak saya dia boleh berjalan. Mungkin salah saya juga. Waktu tu saya hanyut, masih lagi hanyut. Hanyut dalam dadah. Jadi bila ambil dadah ni tak fikir panjang. Sampai satu tahun tu saya dah nak lari pada dadah sebenarnya. Saya pergi nak belajar, saya minta dengan isteri saya nak belajar. Tapi bini saya tu mungkinlah bagi dia, dia dah tak nak kehilangan saya. Tapi bagi saya, saya fikir masa depan saya nak berubah semua. Bagi dia tu, dia cakap kalau nak belajar, tak apa, ceraikan dia. Saya fikir dalam masa sebulan juga, saya fikir lah saya ceraikan dia. Sesat di jalan yang terang. Ini surat yang diberikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau ku lupakan dalam kemarau cinta. Perasaan pertama saya, mula-mula saya buat keputusan tu, mula-mula saya tak rasa apa lagi. Tapi bila dah dalam 2 minggu, saya datang satu perasaan menyesal. Menyesal, betul-betul menyesal. Sebab nak buat, nak rujuk balik pun dah tak boleh. Sebab saya dah letak satu talak yang paling tinggi lah. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa, saya hanya boleh nangis lah waktu tu. Saya kadang-kadang saya call mak saya, cakap saya menyesal sebab rindukan anak saya. Saya hanya rindu pada anak saya. Hubungan saya dengan isteri, saya still contact. Saya tanya, still lah berhubung, tanya pasal anak. Tapi anak, ialah dia dah membesar dengan ibu dia. Tapi bila saya nak visi dengan dia, dia macam tak kenal saya. Lepas 3 tahun terpisah, lepas tu bebas pada endergen ni, masih lagi terpisah sebab saya kerja di export, saya tinggal di kampung. Bila saya nak rapat dengan dia, macam dia macam kuranglah dengan saya. Ada waktu dia kenal saya, ada waktu dia macam tak kenal dengan saya. Sekarang saya tak mampu lagi nak bagi nafkah sebab saya sedang belajar. Kira belajar tak ada pendapatan. Yang bantu saya untuk bagi nafkah lah ayah saya. Memanglah saya rasa saya ni bukan seorang suami yang tak tanggungjawab, bukan seorang yang anak baik. Saya setuju, kalau saya duduk sesama tu saya setuju bila saya fikir balik lah. Tapi saya usaha untuk menjadi anak yang baik. Saya usaha untuk menjadi orang yang bertanggungjawab. Dulu waktu saya di dalam hal ini, saya pasang satu impian yang saya nak sambung belajar. Cita-cita saya nak sambung belajar, saya nak berjaya dalam pelajaran. So saya berusaha betul-betul untuk dapat keputusan, satu keputusan yang boleh membuatkan ibu bapa saya gembira. Saya usahalah sampailah saya dapat satu keputusan yang boleh buat mereka gembira. Dengan CJSPN yang saya dapat, saya buat keputusan untuk sambung belajar di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik dalam bidang pengurusan penerbangan. Sebelum tu saya bekerja di Westport, Pelabuhan Westport Kelang. Cara untuk menempis tomahan-tomahan tu dengan cara saya lakukan semua perkara-perkara yang positif. Contohnya lakukan kebaikan, contohnya berusaha untuk mencapai kejayaan. Itulah cara-cara untuk saya menempis semua tomahan-tomahan daripada masyarakat ataupun orang sekeliling saya. Halangan yang berlaku
orang tak bagi sokongan. Orang sentiasa bash, tekan. Sampailah saya tak punya semangat yang kuat. Kadang-kadang saya ada rasa macam down bila dengar orang caci saya, maki saya. Kadang-kadang saya rasa macam tak boleh nak teruskan. Jadi macam tersekat. Kalau boleh undur balik masa ni, saya tak nak ubah apa-apa pun. Sebab pengalaman ni satu anugerah. Pengalaman ni satu anugerah dan ada hikmah. Tanpa pengalaman tu mungkin saya tak akan jadi manusia hari ni. Mungkin saya berada kat jabatan dalam longkang. Tanpa pengalaman, disebabkan ada pengalaman, saya jadikan pengajaran. Alhamdulillah saya boleh berubah hari ini. Saya rasa setiap apa yang berlaku dalam hidup saya ni, Allah dah aturkan cantik. Allah nak tunjukkan satu hikmah yang paling besar dalam hidup saya. Saya rasa macam rahmat daripada Allah. Allah pilih saya untuk ditangkap. Allah nak selamatkan saya daripada perkara-perkara yang negatif. Allah tempatkan saya di negeri ini. So, bapak saya, saya nak minta maaf banyak. Saya tak mampu jadi sebaik. Tak mampu nak saya jadi macam anak-anak orang lain. Boleh bagikan kebahagiaan. Boleh bagikan kekayaan kemewahan. Saya janji saya buat yang terbaik. Untuk adik-adik kandung saya, saya haraplah mereka tak jadi seperti saya. Jangan buat apa yang saya buat. Jangan pernah ikut jejak saya. Dan saya harap mereka berjaya lebih daripada saya. Pada bekas saya, isteri saya, saya nak minta maaf. Kalau ada salah silap saya sepanjang saya dengan dia, saya nak minta maaf. Dan saya harap dia bahagia dengan hidup kehidupan dia yang baru sekarang. Pada anak saya, saya nak cakap yang saya sayang dia tak sangat. Saya tak mampu nak jadi yang bapak yang terbaik untuk dia. Saya tak mampu nak jaga dia. Saya harap dia membesar dengan ibu baik-baik. Jaga ibu dia baik-baik. Dah besar nanti happy ke gembira ke ibu dia. Setiap orang mesti ada kisah silam. Tapi yang membezakan kita adalah cara kisah cerita yang dicorek kepada masa silam. Tapi kita belajar daripada kisah silam tu, jadikan pengajaran. Kita bangkit daripada kisah silam sampailah kita buat yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah tenggelam dengan kisah silam ni. Kita jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Ketika dia masuk ke unit akademik, kami dah buat ujian dan sebagainya, dia belajarlah macam biasa. Sebagaimana pelajar lain, dia masuk dekat tempat. Dan sepanjang proses pembelajaran dia di unit akademik ini, kami guru-guru telah melihat potensinya yang amat besar. Di mana melalui ujian formatif yang kita jalankan, dia juga mendapat markah yang agak tinggi. Dan akhirnya dalam peperiksaan SPM, Ezad telah berjaya mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan SPM, termasuklah subjek matematik. Tanpa disiplin, sukar untuk sesiapa pun bangkit daripada masa lalu. Dalam soal Ezad ini, kan, soal disiplin diri dia. Disiplin diri dia adalah tonggak kepada segala usaha untuk dia membuktikan kehidupan dia akan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelum ni lah. Buat Ezad, seperti yang selalu saya katakan, tidak ada benda bulat yang datang bergolek, tidak ada benda nipis yang datang melayang. Okey. Selagi ada bulan dan bintang, selagi ada langit dan bumi, selagi ada siang dan malam, selagi itulah adanya rahmat Tuhan, insya-Allah teruslah berjalan. Teruslah berjalan, teruslah melangkah perlahan-lahan dan nikmatilah hidup ini sebagai satu perjalanan yang cukup panjang untuk Ezad terus memberi manfaat kepada diri sendiri, orang lain, agama, bangsa dan juga masyarakat, termasuk juga keluarga, insya-Allah. Pada Reban Kuning, saya nak ucapkan terima kasih sebab semua kejayaan saya daripada projek Reban Kuning. Mereka yang bantu saya bekerja, belajar, daripada sokongan, motivasi, banyak bantu dan dia banyak menonjolkan apa yang kejayaan saya. Dia membantu daripada segi suntikan semangat lah. Saya harap projek ni dapat diteruskan sampai bila-bila. Kerana inilah satu projek yang memberi peluang kedua. Jadi bila saya dalam projek ni,
saya fikir kalau saya buat jahat balik, orang, sedangkan orang dah kenal saya dengan kebaikan, tapi bila saya buat jahat balik, saya macam takut nak buat jahat balik. Sebab itulah saya rasa bagusnya projek Rimbing Kuning ni.